Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi. Gimana caranya menjalankan atau ini water pass ya? Kita sekarang mencari top saluran. Jadi yang pertama kita udah tahu nih elevasi PM dan elevasi saluran, kita udah dijumlahin hasilnya 1373. Jadi sekarang kita tembak saja. Jadi langkah awal itu pertama kita udah centering alatnya. Nah, kita sudah hitung juga perkaliannya, tambahannya juga pengurangannya ya. Jadi yang pertama kita udah tahu nih elevasi PM dan elevasi saluran. Nah, elevasi saluran ini 25050 dan elevasi PM itu 25457. Jadi beda tinggi dari PM ke saluran itu 407, jadi 40 cm 7 mili. Dan ini sudah 26423 itu ketinggian alat ya. Ketinggian alat atau elevasi alat yang ini nih. Elevasi alat. Nah, yang 966 ini hasil tembakan ke backset. Tingginya 966. Nah, terus kita ditambahin 407, jadi jumlahnya 1373. Oke, kali ini saya akan mengasih tahu bagaimana caranya ya. Ini metode penarikan dari meteran. Langkah awal kita cari titiknya. Nah, terus kalau udah disok dicerin. Iyo. Nah, udah berarti sekarang tinggal penarikan meteran. Nah, kita tembak dulu ya. Nah, tembak dulu. Nah, oke, kita udah tembak. Berarti ini hasilnya, ini berarti dikurangin. Berarti turun 418 ya, turun 418. Benar enggak? Nah, berarti ini benar ya. Jadi ini pakai metode meteran. Jadi rambu itu ke atas patok ya. Nah, terus itu hasil tembakan itu dikurangin hasil backset. Hasil backset dikurangin hasil tembakan. Jadi turun berapa, berarti ini hasilnya. Jadi itu metodenya. Terus lanjut lagi ke sini. Ya, kita coba lagi sekali lagi ya guys. Pastikan ini ada di tengah lagi ya. Pastikan di tengah lagi supaya tidak melenceng pas waktu penembakan. Nah, ini sudah di tengah ya. Sekarang kita tembak lagi ya, tembak. Oke, nah ini sudah, berarti kita tarik lagi pakai meteran. Tarik. Nah, berarti kita tadi hasil backset sama hasil tembakan kita dikurangin ya. Berarti hasilnya 60 cm 5 mili, benar enggak? Kita buktiin. Nah, berarti benar ya.
di sini. Oke, gitu saja mungkin dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.